kak, itu apa kak ya? Itu apa? Kunyit kakak? Iya? Nggak tahu. Kunyit, pas nggak tahu apa itu apa? Kencur. Kencur? Kencur aja. Itu kencur kan? Oh kencur. Aduh, saking semangat. Oh oke. Nanti ini pikiran mereka. Ya ini enak ini. Eh seru gila. Rasanya apa itu rasanya? Biar enggak usah dicuci. Jangan-jangan ditelan, jangan ditelan gitu pokoknya. Nanti ya. Bilang, jangan ditelan. Di rasain di lidah aja nanti. Enggak usah dicium. Rasain dulu. Di diamin bentuknya. Enggak, bentuk. Ini kan kincir. Bentuknya itu apa? Tebak. Apa ini? Enggak tahu, Kak. Nah, terus dicium-cium enggak tahu lagi. Yaudah dirasain aja, tahu enggak? Masih enggak tahu. Yaudah coret aja. Itu kesempatan. Iya, itu kesempatan. Kamu pegang. Pertama perasa. Terus lain, terus Mulus. Kelas 5A kan? 5B. Makan di Gina. 5B. Sebenarnya tuh kalian bisa loh. Itu kayak gini. Apa? Kayak gini. Ini Indra, namanya Indra. Melati Indra namanya. Nah, ditutupkan kayak gini. Dikasih waktu. Ini biasanya ada 7. Ada 7. Kalau kayak gini masih kurang. Nanti suruh nebak. Dalam waktu 5 detik sudah harus hafal semuanya. Tutup. Apa yang ada di dalam tadi? Oh, permen karet, rokok, daun. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya Indra. Tapi Bapak anu enggak nyuruh kayak gitu. Iya. Enggak apa-apa. Kita masih gini-gini. Kim itu macam-macam. Iya. Kita udah tambah boleh. Kan suruh. Ih. Enggak apa-apa. Ini kencur kayak aku berasin. Kim itu macam-macam. Kunyit dicari, Jay. Kunyit kah? Kunyit kayak itu. Di Jepang enggak tahu. Kunyit gitu. Aduh. Krayon itu apa itu? Dari tadi kalian itu aja. Oh memang ini kebenarannya. Kim itu macam-macam memang. Ambil apa? Nih, pertama peraba, perasa. Ini hidung. Cari kamu rasa deh, enggak? Enggak. Mata. Enggak, udah. Tadi kira orang lo. Kalau mau ambil gigi dah. Enak. Ini apa ya batu, Kak? Salah. Ini masuk batas. Darah 7. Apa sih nop? Ini nah, nih minumannya. Ini namanya pengamat dia Kim. Mineral Maidi. Loncat burungnya ya, loncat ya. Jungkoknya. 678. Re, 7 aja nah. Pas. Oh iya gini aja. Kan kita kan 7 sudah. Aduh mau kentut deh. Iya, kasih ini aja kan. Kan bilang bapak disuruh anu menebak benda. Ya bapak aja itu hadiah kalian terakhir lagi. Hadiah kami apa sih? Hah, apa? Hadiah kalian yang tumbuhan sama anu. Jadi kan iya tahu tumbuhannya apa ini gitu. Iya campur ini baru ini. Nah diingat-ingatinnya. Cuma sampai berapa menit? 5 detik. Ini. 1 2 3 4 5. Ini kan hadiah kalian doang. Terserah kalian lah kalau mau ngasih hadiah apa ke mereka. Ininya di sini materinya. Enggak kalian mau kalian suruh. Yang pertama tadi hadiahnya pungutin semut merah besar. Nanti kasih ke pos yang kedua. Nah, enggak apa-apa gini gitu. Ya. Jadi pembekalan aja dah. Ini ke terakhir soalnya. Kita potong dikit. Jadi pembekalan kalian 1, aja. 1 2 3. Ini 4. Batu. Ya aku tutupin orang 5. Anu, tumbuhan jaya ambil jaya. Dan tumbuhan semua. Apa mereka kan enggak bisa membedakan tumbuhannya yang ini sama yang ini. Kalau salah satu kayak apa?
kalau misalnya nggak disebutin satu. Musa kayaknya. Iya. Tahu kah mereka ini? Ini. Nah, ini. Ini. Aja. Pengen yang mereka ingat itu. Paku ya. Sama ini. Sama ini, sama daun gitu ya. Aku enggak. Nah, nanti dia bilang sop, paku, daun dah. Kita kasih ini. Ini aja satu nah. Mana cukup tubinya? Ini ada ini tuh. Nih. Batu biru, panjang lagi sebutannya batu biru. Krayon. Nih. Tapi dia bilang batu ya, Andi? Iya. Kayak apa? Nanti ditutup satu, aja. 6. Satu lagi 7 pas. Enggak usah, Gin. Suruh dia aja. Gini aja, Nen. Pegang, cium rasa. Ya itu juga. Kalau enggak pas ini pertama dicium baru benda yang satunya. Benda mati. Pengen beli. Nah, iya kayak gini aja. Nanti gini. Ini apa? Ini apa? Lu pertama, ini apa? Coba kedua, ini apa? Nah. Ya kita bisa, tapi benda-benda. Iya. Ini kan sudah mereka mau naik. Ditutup aja. Ini aja nah, daun seledri. Ini udah. Mana lagi? Ini merengek ya. Ayam. Kakak tinggal dulu ya. Ya. Nanti kalau udah selesai kembali ke sekolahan. Sampai 5. Kan 4, 2 lagi. Nanti istirahat di tempat.